Sambil menunggu hasil pemenang lomba mewarnai, kegiatan dilanjutkan dengan lomba foto bareng Santa Claus. Lomba foto bersama Santa Claus ini diikuti peserta dengan usia mulai dari 2 tahun hingga 6 tahun. Dari hasil perlombaan mewarnai, dihasilkan pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Juara pertama mendapatkan trofi uang tunai Rp350.000, juara kedua mendapatkan trofi serta uang tunai Rp250.000, dan juara ketiga mendapatkan trofi serta uang tunai Rp150.000. Event yang berlangsung di Atrium Solo Paragon Lifestyle Mall ini juga diisi dengan lomba fashion show. Lomba fashion show terdiri dari 2 kategori lomba, yakni dengan kategori pertama untuk usia 4 hingga 6 tahun, dan untuk kategori kedua, usia 6 hingga 8 tahun. Lomba fashion show ini mengangkat tema White Christmas. Pinggir ada kereta mau lewat. Sekali lagi buat para penonton yang di sebelah pinggir, mohon maaf, di situ ada jalan kereta. Selain itu, agenda ini juga disambung dengan serangkaian acara serta game-game yang menarik lainnya. Tak hanya itu, Amazing Christmas bersama TA Media Group ini juga diisi dengan cooking class bersama Sop Buntut Solo. Ada lagi paduan suara Pir Gereja Santo Petrus Purwosari.
Dan Mitra TV dalam acara Amazing Christmas ini ternyata ada snack yang sudah tidak asing lagi di masyarakat nih, yakni taro. Ada 8 varian rasa taro dan yang terbaru ini ada varian rasa 3D yakni jumping cheese dan juga dancing chicken. Kira-kira seperti apa? Harus coba varian rasa terbaru dari taro.